Halo Lur, kali ini saya akan membagikan tips untuk cara menambah atau kasih silikon pada gap antara granit dan stainless steel. Nah, kita gapnya ini kita kasih silikon clear. Nah, bagaimana caranya supaya lebih rapi? Simak terus videonya. Nah, ini stainlessnya Lur, ini seperti ini. Nah, kita pasang solasi dulu. Nah, kita kasih solasi seperti itu Lur. Jadi antara pojok dengan solasi kita kasih jarak 3 mili kurang lebih. Ya, antara 3 mili. Kita kasih 2 di bawah dan di atas. Nah, seperti itu Lur, ditempelkan ke stainlessnya yang satu. Tempelin sampai ke ujung, kasih space kurang lebih 3 mili Lur. Nanti sampai ke ujung. Nah, seperti ini Lur. Jaraknya kurang lebih 3 mili. Baru kita masukkan silikonnya. Kita masukkan silikon, silikon clear, silikon kaca, lem kaca. Seperti itu. Sampai ke ujung. Ya. Baru kita tarik pakai telunjuk tangan. Nah, kita tarik seperti itu. Lalu setelah ditarik kita langsung isolasi kertasnya ini langsung kita lepas Lur, soalnya kalau nggak dilepas takut nanti lem kacanya silikonnya kering, isolasinya nggak bisa dibuka. Nah, seperti itu Lur, kita bukanya miring isolasinya posisinya. Itu Lur. Dan hasilnya seperti ini Lur. Oh, rapi kan? Seperti ini hasilnya Lur. Lebih rapi kalau kita pakai isolasi daripada langsung pakai tangan. Oh, seperti ini hasilnya. Oke. Sekian dulu videonya, semoga menambah wawasan dan bermanfaat untuk dulur-dulur sekalian. Wassalam.